Ibu kota negara Indonesia yang bernama IKN Nusantara lokasinya berada di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Hamparan yang luas dan masih asli, tidak ada gedung-gedung beton terbangun, masih alam vegetasi pohon untuk produksi. Namun saat akan dibangun menjadi ibu kota negara, tentu saja IKN Nusantara tidak perlu dibuat bangunan yang tinggi hingga mencakar langit. Demikian dibeberkan oleh Jimmy S. Juwana, ahli konstruksi dari Universitas Trisakti yang telah tayang di Kompas.com. Dia menjelaskan, gedung pencakar langit yang standarnya memiliki 50-100 lantai secara umum diperuntukkan bagi daerah dengan lahan sempit dan harganya mahal. Sehingga, kawasan gedung masih memiliki ruang terbuka hijau yang cukup besar, atau sesuai ketentuan minimal yakni 30%. Supaya juga tidak terlalu kontras dengan lingkungan sekitar, jelas Jimmy. Menurut dia, hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan di IKN ialah tantangan topografi tanah yang berkontur dan kondisi geologi serta geoteknik. Di mana ada lapisan tanah yang kalau tidak terkena air kerasnya bukan main, tapi begitu kena air, sedikit menjadi bubur, tandasnya. Lapisan itulah yang menjadi tantangan tersendiri bagi para ahli geoteknik dan struktur untuk mengantisipasi dalam mendesain bangunan di IKN Nusantara supaya biaya untuk struktur pondasi tidak besar. Selain itu, terdapat pula kemungkinan adanya bidang tanah yang mengalami longsor, sehingga mengakibatkan bangunan runtuh. Bukan karena daya pikul tanahnya kurang, tetapi juga karena ada bangunan gedung pada bidang longsor yang tanahnya sangat labil, pungkas Jimmy.